rupiah. Diikuti oleh 12 tim undangan, direkrut oleh pemain top Jawa Barat dan juga nasional. Baik hadirin yang berbahagia, Ipo Citra, Aji Maulana, Rendy Namila, Rendy Ferdian, Agung Sugante, Rando, Henry, Iki Linggar. Beberapa pemain-pemain bintang hadir memberi dua tim dari para Ipo Citra dalam turnamen Agam Jaya Pantuan yang berjumpa. Kami berjalan untuk menutup jalan-jalan pertandingan, kita saksikan saja kita kan. Agung Sekanti kali ini ancam-ancam di sudut arena kemudian dari para pemain Minho. Kepada bola diarahkan dan konsentrasi. Lepaskan semua jumpset. Satu servis. Ada cekar di bola dalam. Sekali. Satu racing yang baik. Lewat satu lompat menjadi meraihkan. Sehingga satu serangan di sangat baik dengan mengantar pemain tim dari para MDN. Dua satu kedudukan sementara ini. Servis. Ancam-ancam. Lakukan set. Satu racing. Ada kembali bola dan. Cepat. Gol. Wow, satu tembakan keras Randy Ferdian. Nah, karena ini kembali puncak pertahanan tim dari Barang MDN. Dua sama kedudukan sementara. Kita saksikan Mahmud kali ini pemain nasional sayang satu servis yang kurang sempurna sehingga poin kembali pertama untuk MDN menjadi 3-2 kedudukan sementara. Kita saksikan. Nah, ancam-ancam kemana pun akan siapa di sana rupanya kali ini saudara Willy. Ancang-ancang Willy lepaskan shot. Satu resip rupanya kali ini umpan Mas Aji Maulana. Dalam bola ke belakang namun dia disaksikan terhebat satu pemain tim dari para MDM siapa namanya. Gali rupa-rupanya. Kita saksikan 4-2 kedudukan sementara ini 2 pemain tim dari para MDM. Ancang-ancang disirut arena kepunyaan dari para Burayut Cimahi. Ancang-ancang satu atresif angkat kembali bola dan satu pukulan keras kembali tapi dapat dibaca di tempat. Satu tembakan jaring ini rupanya keluar dilakukan Ali Arab. Lagi satu angkat ini tim dari para Citra. Ancang-ancang kemana bola diarahkan dan konsentrasi. Diangkat bola tinggi lepaskan jump shot. Sayang satu service error kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para MDN menjadi 5-3. Tertinggal 2 poin rupa-rupanya kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan kita saksikan lakukan satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan pemain Rando dan kita saksikan poin menjadi 4-5 kedudukan sementara kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan lakukan sesudah satu passing dan satu penempatan cantik memang dilakukan pemain tim dari para MDN sehingga kembali poin bertambah menjadi 6-4 tertinggal 2 poin saja rupanya Ipo Citra di pertandingan setiap pertama ancang-ancang kemana bola lepaskan satu jump shot separation dan satu umpan tajam mampu dengan sebuah dengan baik lewat satu pukulan back attack Mas Randy Ferdian kembali poin bertambah menjadi 5-6 tertinggal 1 poin saja tim dari para Ipo Citra di setiap pertama ancang-ancang kemana bola diarahkan satu pukulan racing sebrang tembak keras rupa-rupanya kali ini sang operator MDN kita saksikan saja di tengah kembali poin bertambah untuk tim dari para MDN di setiap pertama. Ancang-ancang kemana bola diarahkan kita saksikan saja konsentrasi lakukan sesudah satu passing umpan kembali Mas Aji Maulana satu bulan keras mampu kembali dibaca dorong ke belakang lagi siapa di sana mampu memang kita saksikan pemain timnas nasional Indonesia mampu kembali mencuri satu poin di pertandingan setiap pertama anak tujuh kedudukan sementara ancang-ancang siap siapa Mas Aji Maulana si jantan kalem satu reset akan kembali bola dan cepat lagi-lagi satu poin yang berhasil dilakukan dengan baik satu atlet kenamaan Indonesia Agung Sugati lagi satu poin diraih untuk Citra lagi Mas Aji Maulana lakukan satu floating reset umpan kembali dan cepat dibaca dengan baik umpan cepat satu perempatan bola kali ini lagi terhentuk satu pemain tim dari para MDN R1 sang setter kenamaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia kita saksikan tim dari para MDN tidak menyerah begitu saja. Meskipun mereka melawan atlet-atlet bidang banyak akan unggul di pertandingan set yang pertama ini kita saksikan. Sang center kedua Indonesia Irwan kali ini kepada bola diarahkan di sudut arena kemuliaan dari para sor sudut olahraga.
angkat kembali bola satu, Raisin kontakan Aji Maulana ada satu tembakan keras Mahfud. Kita saksikan satu pemain Setiora Nasional Mahfud, pemain timnas Indonesia. Kita saksikan acak-acak kemana mana di seluruh area kepunyaan daripada Jumlah Motor. Satu jam Raisin kontakan jantin luar biasa. Satu timing yang sangat baik dilakukan para pemain tim dari Malaka dan Wole dengan kekuatan penuh mencoba melakukan sebuah serangan hebat. 9-8 ancang-ancang lepaskan Jocek satu pasif umpan Jocek jangan lagi dapat dibaca dengan baik itu saksikan serangan balik MBA dalam belakangan satu pasif pas Aju Mahfud sepai satu pasif umpan Jocek rupa-rupanya kali ini Dajbol lebih dulu menyentuh pemain tim daripada MBM sehingga sekarang menjadi imbang 9 sama. Sama kuat, sama hebat, sama berhubung bagikan Agam Militer. Ancam-ancam siapa di sana kita saksikan Mahfud. Satu Raisin agak kembali bola sang Shaker. Kembali Mahfud dan satu pelanggaran rupanya dibuat kembali poin pertama untuk tim daripada MBM menjadi 10-9. Ini sementara satu poin di pertandingan setiap pertama. Perhatikan di sudut arena kemudian dari LC Kloting. Satu, passing umpan Mas Aji Maulana. Satu ternyata satu penyumbang yang dibaca. Namun satu penampilan bola kurang sempurna. Sehingga poin kali ini pertama untuk tim daripada Citra menjadi 10 sama. Ancang-ancang kemana bola dengan tindak saksikan atas bola tinggi. Lepaskan satu, satu servis kurang sempurna. Sayang sekali kali ini ready kembali poin pertama untuk tim daripada MBM. 11-10 kedudukan sementara ini bisa memulai. Ancang-ancang lakukan sesudah Rishim umpan kembali Mas Aji Maulana. Satu tembakan keras rupa-rupanya kali ini pun terandu. Kembali guncang pertahanan tim daripada MBM. Baik kembali menjadi imbang sebelah sama kedudukan sementara. Satu servis Rishim umpan lagi-lagi serangan yang sangat baik dilakukan para pemain tim daripada MBM. 12-11 kedudukan sementara kita saksikan ancam-ancam dan konsentrasi. Angkat bola tinggi lepaskan jam. Satu pasek umpan jebret. Rando dapat kembali dapat dibaca dengan baik. Angkat kembali bola kita saksikan. Namun sangat baik satu poin blok kali ini kita saksikan saja di tengah. Ancam-ancam kemana bola diarahkan kali ini Rando. Satu atlet pemain mahal tim daripada Citra Rando kali ini lepaskan shot. Satu Raisin angkat kembali bola dan rupa-rupanya kali ini Mahfud luar biasa. Satu poin blok Mas Mahfud si jago kita saksikan. Pemain lima nasional Indonesia ancam-ancam kali ini Rando lakukan sesudah satu passing umpan satu jebret namun lagi dapat dibaca umpan Parabo jebret namun kali ini rupanya tajibol tembakan keras kembali dilakukan dengan baik para pemain tim dari para MBM. Kita saksikan saja terdengar ancam-ancam kepada bola di arahkan kali ini disebut arahkan kemudian dari para bola yang Shimano lagi satu umpan manjang dan dibaca dengan baik namun kurang sempurna terdengar. Satu tembakan keras kali ini dilakukan dengan baik saudara Randy Tama bilang dan kita saksikan di sudut arena kemudian dari para geprek mitos siapa di rumah Mas Aji Maulana kali ini sang center nasional lagi satu umpan panjang diberikan dibaca dengan baik Mas Aji namun terhempet satu pemain lagi Mas Aji Maulana umpan satu poin blok wele cantik memang pemain tidak banyak bergaya banyak bekerja wilik namanya 14 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana-mana lakukan sesudah Rishim Mas Aji Maulana dapat jebret. Lagi dapat dua cerita bagi kita saksikan angkat kembali bola lagi lagi satu tembakan keras lagi dan licin lancar bukan yang terjadi lagi dibaca empat jebret lagi dapat dibaca ini serangan baik dari belakang dari belakang Rishim Mas Aji Maulana dapat menyiram jebret. Lagi poin pertama untuk tim daripada MBM menjadi 15-14 leading satu poin. Angkat kembali bola Mas Aji Maulana jebret. Aji Maulana satu tembakan keras Randy Tama bilang kali ini
Menambah poin kembali untuk tim dari Citra menjadi imbang 15 sama. Sama kuat, sama hebat bagaikan Cibong 12. Ancang-ancang lakukan sesudah. Satu reset, empat kembali. Satu reset, empat kembali berapa keratan lewat tangan Mahfud kali ini. 16-15 kedudukan sementara dan tie out yang kedua rumah-rumahnya diberikan oleh PSI Kabupaten Garut yang memimpin jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Beralih ke lapangan kembali menyimak jalannya pertandingan di set yang pertama. 16-15 kedudukan sementara di sini ada pertanyaan daripada Cakra kalau official satu servis rusuk umpan kembali sementara coba Mas Aji Maulana, memang Mas Aji Maulana satu setter nasional dalam Indonesia. Mas Aji Maulana kembali mencari satu poin 17-15 kedudukan sementara lakukan sesudah satu satu kasih gecer rupanya Mas Aji liberating daripada MDM 15-18 kedudukan sementara. Kita saksikan di peringkat dua tim merangsa semperlajang untuk satu gelaran turnamen bola voli Putra Agam Jaya Cup 2021. Kita saksikan pemain-pemain bintang nasional Indonesia kali ini hadir membuat dua tim daripada Citra ancang-ancang lakukan sesudah satu reset kembali bola dan satu reset kembali lewat satu tangan Majang Mahfud pemain nasional Indonesia. Kita saksikan saja menerima kembangan telah diarahkan kali ini sedang ada kepada daripada Geprek Tinggo lakukan sesudah satu pasif empat satu tembakan cepat wih lagi-lagi sang predator tinggali barang MDM 18-19 kedudukan sementara tertinggal 3 poin tim dari barang MDM ancam-ancam lepaskan jam set satu reset lagi satu reset MBM umpan jebret dan terhempit satu kembali rambut akan jauh dari balik-balik kali ini tim daripada Citra menurunkan pemain bintang-bintang kelas nasional Indonesia. Kita saksikan saja siapa di sana pemain setia rupanya kali ini Mahfud kemana bola diarahkan lakukan shot satu reset umpan dan rupanya bola keluar alik Arab saudaraku. Kita saksikan saja ancang-ancang 22-16 kedudukan sementara untuk berhenti daripada Ipo Citra lagi pemain nasional kali ini Mahfud satu pasif empat memang satu pukulan rudal kepunyaan daripada MBR kembali kencang pertahanan tim daripada Ipo Citra. Ancang-ancang kemana bola dia akan kita saksikan lakukan satu sehingga poin kembali pertama untuk tim dari Ipo Citra menjadi 23-17 dan time out yang kedua rupanya yang diminta official tim daripada FBM. Kita saksikan bisa menunjang atau bersekaligus menyamakan kedudukan di pertandingan di set yang pertama 23-17 kedudukan sementara di set yang pertama ancang-ancang disuruh ada kepunyaan daripada Sor. Kali ini angkat bola tinggi lepaskan satu jam. Kali ini kita saksikan Max Bain. Kali ini kita saksikan ancang-ancang kepada bola diarahkan kali ini. Yang terbagi angkat kembali bola lepaskan jam shot satu servis umpan kembali dan gol dengan sempat air 25.